Alright guys, so hari ni kita memang tak nak borak kosong, tak nak borak apa. So hari ni Adil, kau tahu kita nak main apa? Kita akan main satu game, satu challenge yang dah ramai YouTuber dekat luar sana yang dah buat, iaitu Bunny Marshmallow, tak silap aku, yang masukkan marshmallow dekat dalam mulut sambil sambil jawab soalan lah, sambil tanya soalan, betul. So game ni senang, ada orang akan bagi soalan. So kalau contohlah aku tak boleh jawab, aku kena masukkan marshmallow dalam mulut aku. Lagi banyak aku jawab dengan salah, lagi banyak marshmallow dekat dalam mulut aku. And jangan telan marshmallow tu, siapa yang tak boleh tahan dia kalah. Okay, game ni senang. So okay, kita buat magic lah. Okay, kau buat macam ni. Okay, aku dah sampai 3 je, aku nak kau buat pom macam ni. Okay, okay, cuba kau buat. 1, 2, 3. Kau guna magic si Thailand eh? Alright, so nampak. Okay, sekarang dia tak ada marshmallow. So aku buka tempat pertama lagi ya. Okay. Actually memang aku sebenarnya tak suka dia makan marshmallow ni, sebab first dia lembut, dia memang lembut, tapi aku macam dia macam tak sedap. Tapi kadang-kadang kalau lapar darurat tu aku makan je. Okay, so kau dah ready dulu dengan satu soalan? Aku actually ada ulcer. So kalau aku kalah ni memang bukan aku lemah lah. Ni aku just ada ulcer. Aku ada ulcer kat bawah ni, UI ni. So kalau kalah ni bukan maknanya aku lemah. So kalau dia menang, itu aku bagi peluang kat dia, okay. So korang dah ready dulu dengan satu soalan? Okay. So nak tanya macam ni, kalau nak siapa nak jawab dulu, kena angkat tangan ke macam ni? Okay, awesome. Awesome. Okay. Awesome sekali je. Okay, awesome lah. Burung batu air. Burung batu air lah. Ya. Okay. Awesome. Atas lah. Kau nak tengok orang. Kau pergi kita dua je. Okay, awesome. Okay, aku menang. Burung kali? Sekali lah. Sekali. Awesome. Burung dengan air kan? Okay, burung menang. So, maknanya siapa yang jawab soalan ni? Okay, yang menang tak. Yang kalah. Saya jawab. Silakan. Okay, Adil. Soalan yang pertama. Pantun lah. Simple lah. Pisang emas di bawah belayar. Wish, ni kau tak tahu jawab. Masak si biji di atas peti. Sambung. Ah, oh pantun. Apa pisang emas di bawah belayar? Okey. Masak si biji di atas peti. Wih, jadi bodoh mat main game ni. Cepat. Ya, pisang emas di bawah belayar. Masak si biji di atas peti. Okey, so maknanya kalau dia tak jawab, saya boleh jawab. Tak boleh, tak boleh. Dia banyak soalan. Okay. Tak boleh, tak apa. Kalau nak jawab, buat menang lah. Saya jawab lah. Okay. Okay. Dia boleh jawab tak? Tak kena jawab? Okay. Okay, cuba lagi jawab. Hutang deal. Hutang. Kau tak mampu bayar satu pang-pang ala kazal. Okay, tak boleh jawab eh. Tak jawab. Okay, jawapan dia apa? Okay, jawapannya. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dia bawa mati. Okay. So sumbatkan kat Adil. Adil satu. Sumbat. Jangan okay. Telat eh. Next eh. Okay, sekarang tadi Adil kan? Okay, coki pula. Pantun juga tau. Kalau ada semua di ladang, boleh saya menumpang mandi? Kalau semua ada di ladang, boleh saya menumpang mandi? Kalau cik adik masih sayang, apa tunggu lagi? Salah. Kalau ada sembunyi ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Oh, dah sumbat lagi. Okey, jangan telan eh. Adik pula. Pandang dia. Okey, siapa digelar Raja Pop International? Raja Pop. Ya, aku tahu. Raja Pop International. Aku bagi kau, clue. Dia nak dia kalau menyanyi, dia ada satu trademark dia menari. Dia tak terdepan. Dia tak ni yang dia orang dia yang dia jawab. Okey, dapat boleh kan? Tak boleh. Sumbat dulu mulut dia. Okey, kau rasa. Sumbat tau. Jangan telan eh. Hey, saya. Ha. Reputation. Apa dia?
Aku yang dia ni. Aku yang dia. Aku apa? Betul, bekerja saya. Okey. Okey. Coki pula. Eh. Adik tadi Adil. Coki, Coki pula. Okey. Taj Mahal terletak di negara India, mana? India, India. Betul. Aku dulu sejarah nampak. Okey, Adil. Michael Jordan. Sinonim dengan sukan apa? Michael Jordan. Ha. Sinonim dengan sukan apa? Basketball. Betul. Dalam bahasa Melayu apa? Wajering. Bola jari perempuan. Bola keranjang. Bola jari apa tu? Betul betul. Okey. Yeah. Insya sikit. Orang yang mengkaji cuaca, apa dia panggil? Ahli apa? Pembaca berita. Bukan. Bukan, itu buat penyampai berita. Ni orang yang ahli ekor. Ahli apa? Orang yang mengkaji cuaca. Ahli mikrologi. Ahli mikrologi. Ahli kronologi. Sikit lagi. Ahli cuacologi. Arkeologi. Tak lagi tak betul. Ahli kronologi. Mitosologi. Okay. Mitos. Aku macam ke je bodoh. Salah. Mitologi. 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 So, bila kita pergi sumbat lah. Haa, sumbat. Wah, aku dah. Sumbat apa? Tadi tak? Tak. Bukan dia. Sumbat. Ada tak? Dia tak. Tak. Soalan tak kat coki je kan? Okey, ada tak? Okey. Ada pula eh? Maksudnya dia jawab juga tapi dia salah juga. Tak apa sebab dia bukan dia offer, dia jawab juga. Cepat cepat offer. Okey. Adil. Lautan yang paling cantik sekali. Sangat. Paling cantik tak bukan paling dalam. Lautan. Boleh dia? Okey, tadi. Masuk dulu. Sebab lagi. Dah telah dia tadi? Tak telah. Okey. Lautan. Lautan Atlantik. Salah. Lautan Pasifik. Salah. Atlantik terbaik dalam. Lautan Arktik. Bukan cantik! Tak! Atletik! Salah! Bagaimana? Dah sebab dah? Sebab dah? Tak ada muka air. Tak ada. Okey. Sebab dah? Ah, dah. Okey. Sumbat. Kan sumbat lagi. Sumbat lagi. Jangan telan. Ni kalau aku tak sembuh ni, kena buka kamera tau. Sumbat lagi. Okey. Okey. Biasanya ni macam logo tau. Apa maksud merpati putih? Merpati putih. Ha, apa maksud dia? Logo. Ha. Merpati putih. Ha, merpati apa maksud merpati putih logo tu? Arsenal. Maksud dia? Masuk dia kedamaian. Okey, sumbat. Okey, kali ni sumbat 2 biji tau, eh? Kali ni 2 biji. Okey. Coki pula eh? 1000 mg miligram bersamaan dengan berapa gram? Seribu miligram mg bersama dengan satu apa? Satu? Okey. Faham. Satu gram. Betul. Okey, Adil. Cepat eh. Namakan empat buahan yang berwarna kuning. Pisang,
Nenas. Warna kuning ya. Lama. 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Sumbat 2 dulu, jap. Sumbat 2 dulu. Uh-oh. Okay, cium. Jangan lepas, biarkan. Jangan lepas. Okay, apa dia? Apa dia? Pisang. Lagi? Mangga, okey, mangga. Lagi? Lemon. Okey, betul. Okey, betul. Ada masa dah? Okey, coki pula.